Oke, jadi kali ini kita bakal mencari itu ya, Enel. Saya mau kasih teman Straw Hat lagi satu nih, temannya Kuma yaitu Enel. Cuman karena Straw Hat kita masih kurang ya, bisa kalian lihat di sini Straw Hat kita hanya punya sekitar mana? Straw Hat kita punya 10. Jadi kita bakal cari 5 lagi ini buat dapatin Enel. Langsung saja, cara yang pertama buat kita dapatin Straw Hat adalah ngabisin diamond. Nah, diamondnya itu mau ngabisin kemana itu bebas kalian ya. Saya mau upgrade ke toilet base, peruit juga bisa. Ini kurang bahannya sih, perlu, padahal bagus juga kalau kita pakai buat upgrade fruit, buat pakai diamond gitu. Oke, kita bakal gacha ini dulu. Kita bakal habisin summon-summon tiket kita, kali aja dapat bahan-bahan buat upgrade kan. Jadi kita bakal pakai aja semuanya nih. Oke, kalau begitu langsung saja kita buka-bukain dulu. Kita bakal habisin 6000 diamond buat dapatin Enel. Oke, langsung saja kita bakal buka semua gacha-gacha summon tiketnya. Oke, langsung saja ini normal kupon, kita habisin aja semua. Semoga saja saya incar yang pertama Luffy sih. Ah sih loh, moga saja dapat Luffy karena kita bisa ngabisin diamondnya buat ngambil Luffy. Yo, Luffy, Luffy, Luffy. Kalau gak Luffy, aduh. Moga saja Luffy sih. Aksi target nomor satu kita dapatin Luffy di sini. Oke, Charot asli loh. Baru kita mau upgrade Charot, Charotnya dapat lagi. Waduh, epic semua tiket dulu deh. Luffy, tolong, minus Luffy. Luffy, 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 Luffy. Bagian dari tiket. Luffy, yes, akhirnya lo dapat juga Bambang Luffy ya. Oke, jadi Luffy udah dapat. Kita dapat Ronan juga di sini. Luffy udah dapat, jadi kita bisa peruit. Nah, kenapa jadi saya mau ngambil Luffy? Saya mau ngambil ini. Jadi diamondnya saya mau ngabisin buat ngeruit. Udah mentok ya gitu lah. Nggak bisa, waduh, 200 diamond doang ya ternyata. Ternyata murah guys. Aduh, karena diamond kita udah cukup, ngapain lagi ya? Jadi kita pertama saya mau habisin buat energi. Nah, ini buat gold aja. Nah, asal-asal aja pokoknya 6000 kita habisin. Ini lalu 2000 saya mau gacha di sini. Kali gacha di sini dapat chopper, saya gold. Oke deh, sangat cepat 6000 habis. Nah, jadi di sini kita 6000 sudah dapat, collect aja semuanya. Stamina. Oke, sudah dapat 60. Nah, 18. Di sinilah akhirnya kita bakal ambil Enel guys. Oke, level 50 udah. Ini Enel menuju Enel. Where are you Enel? Langsung saja kita bakal selamat datang Straw Hat yang kedua, ada Enel. Ini masih ada 3 ya. Saya kalau Maria ini skip sih, Mario ambil Enel aja nih. Dar. Ini dia. Dua Straw Hat yang kita dapat. Kita fokus Kuma sama Enel guys. Pertama Enel mentok 50.
Oke, langsung saja kita bakal upgrade Enel. Di sini upgrade kita sudah Vice Admiral dan kita bakal menuju kalau bisa sih sampai fleet ya. Kita gak ya sampai fleet. Kayaknya gak bisa sekarang masih level ini. Admiral aja ya kalau fleetnya susah. Oke, gak apa-apa lah. Kita sampaikan Admiral aja dulu. Oke, kita bakal upgrade skill-skillnya. Victor. Oke guys, jadi kita udah punya formasi baru. Nah, formasi kita Enel, Kuma, Luffy, Mister 3 nih. Nah, kita coba bawa juga. Dan di sini kita ada Nami dan juga ada Yusof. Kita coba bawa gini dulu ya. Oke, mantap sekali. Udah gas F50. Pada adventure kita juga bisa menang ya. Oke, kita lihat ya bagaimana adventure-nya. Kuma, Enel, aduh itu combo yang sangat mantap sih. Hilang. Oke, kita melawan Moria nih, salah satu yang Star Wars baru. Ikat guys. Gak bisa ngapa-ngapain. Oke, ini dia nih. Kita kayaknya apakah kurang damage ya? Ini sudah ada sih Luffy. Apakah Usopp ini kurang untuk masalah ngedamage? Kalau kita lihat di sini kita kurangnya di hack damage sih. Kayak damage yang bisa langsung ngeburst, bisa langsung white gitu. Kita lihat tuh. Karena sedikit doang kurang. Oke, sepertinya kita akan kalah guys. Aduh, ini kalah di waktu loh. Ente lah, kita lihat ya damage-nya. Ada damage. Kita harus upgrade lagi sini, ini kita kurang damage. Kita lanjut lagi. Oke, jadi sudah ya, kita upgrade luar biasa sekali. Cuman ya, jadi kayaknya kita ada kurang di power ya. Saya aja bingung ini, siapa yang bisa kita ambil buat karakter? Apakah Cherub nanti bisa kita pakai buat karakter guys? Gak tahu ya, nanti kita bakal coba aja dah. Kita bakal coba adventure dulu. Atau karena cuma upgrade-nya doang? Ada gak orang pakai apa ini yang kuat? Oh, kita pinjam. Kita coba pakai Yusof pinjam. Atau kita ini harus pet Admiral dulu nih kalau mau lanjut adventure selanjutnya. Bisa jadi guys. Kalau kita harus lanjut stack-nya, kita harus pet Admiral-in dulu semuanya. Yang berarti kita harus upgrade semua dulu agar damage kita sakit karena kita masih skill ketiga. Kita lihat aja gimana setelah ada yang satu Usopp. Wah, udah lumayan. Oke, kalau kita lihat ya di damage itu lumayan tuh. Lumayan berasa daripada tadi. Udah mau separuh darahnya. Oke, mantap ya. Berarti minusnya kita harus itu sih Admiralin dulu pit Admiral biar skill keempat terbuka. Oh, sedikit lagi. 10 detik guys. 5 detik. 4, 3, 2, 1. Kita lihat ya. Oke, mantap. Berarti memang harus split Admiral dulu. Berarti kita harus fokus semuanya buat nge-upgrade. Luffy aja masih Admiral nih. Oh, kita sudah beli tadi energi banyak. Consweep kita juga banyak. Jadi kita bisa ngabisin. Jadi fokus kita lanjutnya adalah nge-sweep-sweep guys. Buat nge-upgrade semuanya. Sama menaikin level jangan lupa. Dari event ngabisin stronghold. Ya, jadi lumayan sekarang kita sudah dapat Enel. Jadi kita di server 2 sudah dapat Enel dan juga pakai level 51. Oke, mantap ya. Jadi formasi kita sekarang seperti ini. Jadi kita kayaknya tinggal upgrade. Saya gak tahu sih nanti banyak saya mau coba. Kayak Charol katanya juga Tashigi juga bagus. Sama nanti kita bakal coba Smoker dan lain-lain. Banyak sih yang mas kita coba. Yang pasti kita sudah dapat satu Enel Strohead kita kedua. Yaitu Enel dapat 10 dan juga 6 kita dapatkan dari Spend Diamond. Oke, kalau begitu videonya sampai sini saja. Terima kasih semuanya sudah menonton sampai akhir. Dan sampai jumpa.